Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Bandius. Seorang wanita berusia 39 tahun ditemukan maut di salah sebuah kompleks beli-belah di Kota Kinabalu sekitar jam 9.45 malam 16 Jun. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Haji Majinji ketika dihubungi mengesahkan penemuan mayat wanita tersebut serta turut memberitahu bahawa terdapat kunci kereta di tangan mangsa ketika kejadian. Beliau memaklumkan kes berkenaan masih berjalan dan pihaknya masih menyiasat sama ada mangsa yang berasal dari Sarawak itu membunuh diri terjatuh atau terdapat punca lain. Jelasnya lagi berdasarkan kamera litar tertutup kompleks tersebut, mendapati mangsa telah memarkir kenderaannya di tingkat 6 dan pihaknya juga sedang memeriksa kenderaan mangsa. Buat masa ini tiada saksi yang ditemui atau tampil di lokasi kejadian. Mayat mangsa telah dibawa ke Hospital Queen Elizabeth I bagi tujuan bedah siasat. Untuk info dan berita terkini, like dan share video ini.